still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Semuanya memang berawal dari penggemar Al-Ittihad sekaligus fans Al-Hilal yang masing-masing tidak bisa memberikan penghormatan yang layak kepada sang mega bintang yang berusia 39 tahun tersebut. Ya, fans Al-Hilal meneriakkan nama Messi sambil memberikan ledekan pada Cristiano Ronaldo. Begitupun juga fans Al-Ittihad. Yang terbaru adalah para penggemar Al-Shabab yang benar-benar sampai membuat Ronaldo terkena skorsing. Ya, itu semua benar-benar sama sekali tidak membuat Ronaldo nyaman. Ya, di mana Ronaldo belum pernah menerima perlakuan sekejam ini saat dirinya bermain di Juventus, di Real Madrid, hingga tentunya di Manchester United. Ya, setelah menjalani hukuman satu laga, Ronaldo pun datang ke pertandingan di ACL untuk pertandingan menghadapi Al Ain. Namun, alih-alih mendapatkan perlakuan yang lebih layak, Ronaldo malah melihat wajah yang sangat-sangat merisihkan ketika para penggemar Al Ain kembali berteriak nama Messi, Messi, dan Messi. Fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down. Ya, sebenarnya para penggemar di Asia masih menaruh hormat pada Ronaldo, namun itulah yang dilakukan oleh fans Arab, membuat semua orang menirunya. Ronaldo yang melihat itu semua biasanya sering melawan sebagai tanda mentalitas seorang juara. Ya, karena sejak dulu saat di Real Madrid, Ronaldo pernah berdiri di hadapan fans Atletico Madrid sambil menentangnya. Namun seolah-olah semangat itu hilang karena Federasi Arab sama sekali tak respect, membuat Ronaldo lesu. Bahkan ketika ia berjalan, ekspresi dari Ronaldo benar-benar tidak betah karena sang mega bintang serasa diusir dari Asia dan Arab Saudi. Ya, melihat Ronaldo di pertandingan melawan Al Ain itu benar-benar sangat menyakitkan sekali karena Ronaldo tidak seperti sebelumnya. Bahkan ia hanya berjalan sambil menundukkan kepala. Para staf dari ACL sebagai perwakilan AFC pun tampak mengecek kondisi Ronaldo yang terlihat tidak seperti biasanya. Pertanyaannya, apakah hal tersebut adalah pertanda bahwa Ronaldo akan pergi dari Asia ataupun Arab Saudi? Tidak ada konfirmasi yang jelas, namun bila kita melihat akhir-akhir ini, sang mega bintang memang sudah mulai merasa tidak kerasan bermain di Arab ataupun Liga Champions Asia, sebab dirinya bukan hanya bermain melawan klub, akan tetapi sistem Arab dan Liga Champions Asia yang masih jauh dari Eropa. Di laga Al Ain saja, Laporte tiba-tiba di kartu merah, padahal dirinya hanya ditarik dan hanya menghindar. Kemudian pemain Al Ain diving. Sementara itu waktu di Arab saat Laporte dibanting Mitrovic, wasit malah tutup mata. Jelas siapa yang betah bermain di Liga Maruk yang banyak sekali kecurangan seperti itu. Dan Ronaldo tak bisa menutup kesedihan ekspresinya tersebut. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.